بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وباء الدنيا ينتحرها فهجرته إلى من هاجر إليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم yang berusaha Tuan Pengurusi Majlis yang juga merupakan Tuan Pengurusi seorang kampung untuk kampung melalui terpuso melalui jemaah khususnya muslimin dan muslimat yang betul sekali dan Allah sekali lagi saya memanjatkan salam kepada tuan-tuan dengan ucapan yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa? Tapi yang lebih seru kita berdua sedikit kesempatan yang diberikan Allah SWT kita pada malam ini kita sama-sama memanjatkan setinggi mungkin dan bersyukur kita kehadiratnya pada malam 5 Muharram 1438 Hijriah 1439 Hijriah yang bersamaan 25 September 2017 Masehi yang di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini yang dengan kehadiran yang pada saya agak sedikit ramai agak lebih ramai daripada yang biasa kan? Sebab saya bukanlah orang baru kalau orang baru di kalangan kebanyakan tuan-tuan dan perempuan yang hadir di sini ya malah kita dah bersama-sama kita dah berbisa campur gaul eh semenjak kalau tak salah saya bulan Februari 2012 jadi ini dah 5 ataupun 6 tahun dah bersama-sama di dalam majlis ilmu dan saya pun hampir setiausaha surau memerlukan untuk menjemput saya sebagai penceramah majra saya pun agak sedikit terbajak sebab saya tak menjaga apa-apa lah sebetulahan pula kita dah lama bersama tetapi mungkin pada pada pandangan pihak perusahaan surah kamu dan kamu diri ini ada sesuatu yang dimohonkan daripada saya untuk dikongsikan di dalam ceramah pada malam ini. Sebab itulah kursi pun lain, meja pun lain. Selalu kursi cerah, kursi kuliah, meja pun meja kuliah. Tahu nak mengejasnya. Ini kursi.
kerusi lain, meja lain, tak tahu lah ngejah. Macam mana nak ngejah kamera. Eh, sampai terlupa nak tekan. Jadi terlepas lapak zikrullah tadi tu. Walaupun insyaAllah pada part-part tertentu nanti kita akan kembali berzikir. Sebab pun tuan-tuan, sebab zikir ni adalah makanan orang-orang yang orang-orang beriman. Eh? Makanan orang-orang yang beriman. Makanan rohani. Eh? Kita manusia ni ada dua jenis makanan tuan-tuan. Makanan jasmani dan makanan rohani. Eh? Sebab jiwa ni pun dia perlu kepada makanan. Bukan saja jasmani perlu kepada makanan, tapi jiwa pun perlu pada makanan. Sebab itulah awal-awal ceramah tadi, awal-awal majlis tadi, kita diperdengarkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh Qari'ah cilik kita, Qari'ah kanak-kanak kita. Walaupun mbak kata Tuan Pengerusi jadi tak ada lagu, betul lah, memang tak ada lagu pun. Auzubillah dia pun, Bismillah pun memang standard lah. Auzubillahiminasyaitanirrohim, Bismillahirrahmanirrahim. Standard kan tuan-tuan? Jadi kalau auzubillah orang belajar tarannum lain, kan? Auzubillahiminasyaitanirrohim, Bismillahirrahmanirrahim. Lain kan? Tak sama kan? Cuma ayat yang dipilih itu sangat menarik pada saya kerana dalam surah Ar-Rahman ini ada satu ayat yang diulang berkali-kali, iaitu ayat Allah SWT, firman Allah SWT, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka dengan nikmat Tuhan kamu, ini jenis manusia manakah lagi yang kamu ingin, yang kamu teragak untuk mendustakan. Jadi ayat itu diulang berkali-kali selepas Allah SWT menyatakan, ya, menerangkan tentang nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita manusia. Macam-macam nikmat iman, nikmat Islam, itu nikmat yang tertinggi tuan, paling besar. Tak semua orang diberikan Allah SWT nikmat iman dan Islam, walaupun ya sebesar mana kebajikan yang dilakukannya. Ya. Macam pengasas Facebook, Mark Zuckerberg, dia mendermakan 90% pendapatannya kepada charity untuk kebajikan. 90%. Kita ni 90% pendapatan kita untuk diri kita. Untuk kebajikan adalah 10%. Pun kok dapat tuan-tuan, kok dapat, kadang-kadang tak dapat langsung pun, tapi maksud tu pun mendermakan 90% pendapatannya untuk kebajikan. Tapi itu semua tiada nilai sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa tuan-tuan? Kerana beliau tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada makna, walaupun besar mana, walaupun amal kebajikan tu sebesar, lebih tinggi daripada gunung Everest sekalipun, tapi kerana tiada iman dan Islam, tak ada makna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap juga akan jadi penghuni neraka sekiranya matinya ia kekal dalam keadaan tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau dia seperti Fir'aun, seperti Qarun, seperti Haman, mana tentu setiap bulan hak Abu Jahal, mana tentu tempatnya dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang kena sangatlah ayat yang dibaca oleh adik kita tadi, memang kena sangat. Dan bila kita melihat kefasihan adik kita tadi membaca Al-Quran, teringat kita pada anak-anak kita, yang terkorban dalam kebakaran rumah Tafis Ijtihad. Ada 3 orang anak warga PDRM yang terkorban dalam peristiwa menyayat hati. Jadi bayangkan tuan-tuan, kalau anak-anak kita, cucu kita boleh membaca Quran, boleh menghafal Al-Quran, baca
you Al-Quran.